Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih hari Selasa, siang jam sekitar jam 1-an. Kita lagi mau menuju ke puncak bersama dengan siswa-siswi MTs Negeri 6 Jakarta, yang agendanya adalah kita mengikuti workshop pelatihan pembuatan film pendek religi. Jadi kita akan ketemu dengan beberapa MTs daerah Bogor, Cisarua. Di sana selama 4 hari kita akan latihan membuat film. Bagaimana kegiatannya di sana? Mudah-mudahan saya bisa publis kegiatannya. Saya selaku pendamping mereka sebanyak 9 orang. Doakan kita ya. 700 meter. Merem. Si setan. Yo, selamat sore guys. Kita udah sampai di Hotel The Green Smith Go Hill. Namun ada sebuah cerita, karena salah ngepick lokasi orderan. Yang saya lihat itu The Green Hill, sedangkan tujuan kita Green Smith Go Hill. Jadi satu mobil sudah nyampe di lokasi dan salah lokasi. Kita tunggu di sini. Saya dan yang lain sudah berada di sini, sudah di tempat yang benar, insyaallah. Oke, sambil menunggu, kita melihat pemandangan sekitar sini, indah banget dan luas banget ini. Seluruh siswa dari MTs 6 Jakarta sudah masuk ke ruangan. Siswa-siswa putri bergabung dengan MTs lain, dan 7 siswa masuk di ruangan yang sama. Kemungkinan akan bergabung 2 siswa dari MTs yang berbeda. Oke. Tinggal pendampingnya masih belum dari tempat. Oke. Setelah seluruh peserta dari MTs Negeri 6 Jakarta mendapat kamar masing-masing, kegiatan selanjutnya adalah makan malam di resto setempat. Morning, selamat pagi. Kita sudah bangun jam 6, tapi aktivitasnya belum dimulai, masih pada berbahar-bahari ya. Schedule-nya kita senam, sarapan, baru materi. Yuk kita ke atas. Jam 7:30, selesai sarapan, persiapan untuk pembukaan acara workshop.
macam ini. Pada intinya bagaimana memberikan tentang ilmu kepada para siswa-siswi madrasah Tsanawiyah seluruh DKI Jakarta mampu memanfaatkan gadget, alat-alat elektronik yang selama ini dekat di genggamannya masing-masing, bisa bermanfaat dan bisa memiliki nilai produktif. Yang pertama, mampu membuat film yang durasinya antara 3 sampai 10 menit. Yang kedua, adik-adik nanti dilatih bagaimana membuat konten-konten yang cukup produktif sehingga bisa menjadi nilai tambah adik-adik sekalian, yang tidak menantang kemajuan dari TV digital yang tidak bisa lepas dari perubahan-perubahan perkembangan industri elektro digital yang semakin cepat, semakin cepat. Di depan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, membuat film sudah tidak membutuhkan perangkat-perangkat yang besar, merepotkan, cukup dengan satu genggaman. Jadi ini akan terjadi, dan itu yang akan disiapkan untuk adik-adik semua nanti tidak kaget, tidak gagal oleh perkembangan-perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan teknologi informasi digital. Dari adik-adik media Indonesia memberikan support, dan saya ucapkan selamat mengikuti workshop dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi adik-adik di rumah, di sekolah. Bukan sudah dilaksanakan dan materi pertama akan segera masuk. Sekarang udah jam 1:30. Udah makan siang. Udah. Kita lanjut lagi sesinya yang ke berapa? Yang keempat ya. Lanjut apa baru lagi? Tadi kan 3 kali. Katanya sih lagi di ruangan siswa. Lagi pada serius main game. Coba. Kita lah bosen lagi nanti. Mereka menggunakan waktu istirahatnya buat main game. Gawai. Ya enggak bosen, Pak. Ya enggak bosen. Sama nyari aib, Pak, kurang aja. Nyari aib. Oke, yuk kita siap-siap untuk season yang keempat. Ya. Semangat, guys, semangat. Oke, sekarang jam 4 kurang. Sesi yang keempat baru saja selesai. Kemudian kita lanjutkan coffee break. Bukan coffee break, teh break kalau anak sekolah. Teh break. Jadi ganjel-ganjel dengan kue. Kue apa? Kita teh. Getuk. Teh. Teh. Getuk. Singkong getuk namanya kalau salah. Ya, di sini ada 2 orang yang enggak ada maksudnya. Ini ada 2 orang yang enggak ada, dia ke kamar, mungkin lelah. Jam berapa tadi? Dari jam 1 kita mengikuti materi 3, 4 dan H1.
habis ini jam 4 kita akan lanjut lagi ke materi yang kelima. Jadi hari ini rencananya teori semua akan dihabiskan sampai maghrib, kurang kalau nggak salah maghrib nanti. Dan ini wajah-wajah mereka, lagi-lagi mereka lagi pada sibuk dengan gawainya masing-masing. Mati. Ada yang mati. Gak bisa TikTok-an. Ya Allah. Saya jadi lupa dokter. Oke, masih sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ki, mana? Jaki mana enggak kelihatan? Jaki enggak kelihatan. Udah kecil. Ini Ki. Naik satu tangga lagi, naik satu tangga. Gimana Ki? Sehat Ki? Sakit. Serius. Ini ntar videonya saya share di grup nih. Biar orang tua kamu pastinya nanti di-share lagi sama guru-guru yang ada di MTS. Sehat, bilang kalau bilang sehat, sehat. Bilang sakit, disakit. Sakit apa sehat? Sehat. Sehat. Enggak sakit. Alhamdulillah. Sampai saat ini kita masih terkon bisikan, bisiknya. Mudah-mudahan besok juga masih tetap prima. Amin. Untuk mengikuti praktek pembuatan film pendek religion. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Persiapan proses syuting film Ada Apa Dengan Patir. Judulnya Ada Apa Dengan Patir kali ini. Ya, kontennya nanti kita lihat bareng-bareng bagaimana bentuk dari videonya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan dan bisa menghasilkan. Siapa terus, Neng? Nah, pembantu baru. Songong. Buang-buang lagi. Jangan dibuang-buang, ngepel, eh.
Mereka sudah, para peserta Poktok sudah melakukan take gambar. Baru take berapa tadi? Take 3 dari? 5. Dari 5. Oke, 2 take lagi kita akan ambil. Tapi kita break dulu, makan, istirahat, sholat. 4 lantai, naik tangga. Dari kemarin si Rajin urusannya kurus pulang dari sini. Oke, yuk kita makan. Lelah juga ngetek tadi dari jam berapa tadi kita? Jam 10. Ngetek? Jam 10. Jam 10? Ya. Sampai jam berapa tadi? Jam 3:30 ya. Kita selesai ngetek, ambil footage. Mudah-mudahan footage-nya tidak mengecewakan. Karena kalau udah diedit, susah lagi nyari footage-nya. Tapi bisa sih, orang yang masih ada. Mudah-mudahan kita bisa menghasilkan short movie yang berkualitas. Ah. Aduh. Beberapa kali naik saya nih. Oke, jam 9:09. Masih ngedit, proses editing. Ini tim editingnya. Om Fajar. Om Fajar. Ini kameramen, sutradara. Tapi bohong. Beneran. Ono talent. Ini
Netra. Nah, ini pembuat skenario. Pembuat skenario, pembuat skrip. Oke, ini masih proses editing. Besok mudah-mudahan. Oh iya, Jaki. Sorry anak botot dia kelupaan. Ini dari awal bayar saya ngatur ya, guys. Oke. Jadi, ya ini lamanya editing pakai PC. Gregetan. Iya, saya pengen cuman ya sudahlah, biar mereka yang edit. Oke. Ketemu lagi sampai hasilnya nanti, mulain doain ya biar hasilnya mudah-mudahan bagus, bisa memuaskan yang bikin, yang nonton, dan semua semuanya. Oke guys, hari ini sedang berlangsung pemutaran film yang sudah dibuat oleh para peserta workshop film dari Star sejak jam 11. Semuanya ditampilkan di sini, kita nonton bareng. MTS 6 sudah ditampilkan. Nah, mereka sedang asik menyimak pembuatan film dari MTS se-DKI Jakarta. Sudah hampir semua film yang dibuat oleh peserta di workshop film pendek religi ini hampir rata-rata semuanya bagus, kontennya mempunyai pesan-pesan yang luar biasa. Ya entah, kan KMTS 6 bisa masuk ke nominasi sebuah, kita adalah tim, jadi tidak bisa semuanya ditentukan oleh satu orang, termasuk saya. Jadi semuanya rembukan, dan juga pembuatan film pendek ini ada mentornya, pastinya banyak sudut pandang yang berbeda. Wah, upaya sudah kita lakukan. Kita tunggu hasil nanti siang sebelum penutupan atau mungkin di waktu penutupan. Oke. Break sholat Jumat. Menit-menit terakhir di kegiatan workshop pembuatan film pendek religi. Saat ini sedang mengisi kuesioner para pesertanya. Jadi kita sambil menunggu. Jadi sudah selesai semua, film ditampilkan dan keren-keren. Bagus. Kita stay di sini di depan. Itu tas kamu ya? Jatuh. Iya, Pak. Masih ada yang sakit satu orang. Mr. Ali. Meriang kali. Kebingung, sakit. Ganggu penutupan. Masuk aja. Jar, gimana Jar? Kesan-kesannya ikut workshop capek. Apa lagi? Tidur jam setengah dua. Ngapain? Tidur, Pak. Gak bisa tidur. Ada yang dakdikdukan, guys. Ada yang masuk 10 besar nominasi. 8. Kita nunggu. Nunggu nominasi selanjutnya. Dari 8 ke? 3. Ketiga. Berharap juara. Mantepin. 27. Juara pertama jatuh kepada Lima. 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 Lima.
sebuah perjuangan, perjalanan dapat juara dua, walaupun dua tapi alhamdulillah syukur. Happy banget hari ini, senang, bangga dan ini mantap buat kalian. Di kamar mandi ada siapa, Jak? Ada gua. Ya bentar lu. Iya bentar. Woi, buka woi.